back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Dina. Kali ini saya berada di Venus Pangger. Kalau mau tahu dalam-dalamnya lebih banyak, ikutin saya. Ketika membicarakan hutan pinus di dataran tinggi di sekitaran Jogja, mungkin yang terfikir di kepala kita adalah hutan pinus Mangunan atau hutan pinus di puncak Bejiji yang beberapa waktu lalu sempat dikunjungi oleh Presiden Obama ketika melewat ke Indonesia. Tapi kejutan belum habis. Selain kedua hutan pinus yang sudah terkenal itu, Jogja masih menyimpan beberapa hutan pinus cantik. Salah satunya adalah hutan pinus Pangger. Nah, vlog saya kali ini berada di hutan pinus Pangger. Buka lagi nih guys, setelah dilanda COVID. Kali ini uji coba berskala terbatas dengan standar pelayanan yang new normal. Aturan-aturan di sini kalau kita mau masuk nih, kita wajib memakai masker. Yang kedua, wajib lolos tes suhu atau termogan maksimal 37,5 derajat Celcius. Wajib cuci tangan sebelum kita mengunjungi spot-spot wisata. Wajib jaga jarak juga. Lakukan pembayaran non tunai. Wajib mengikuti dan mematuhi aturan petugas. Dan wajib membawa alat ibadah sendiri. Disediain peta juga nih guys, supaya kita nggak tersesat atau kita mudah. Jadi kita mau kemana tinggal nentuin arah aja. Lanjut lagi, ini saya mau masuk nih guys, dan wajib mematuhi protokol, salah satunya tes suhu termogan. Kebetulan saya datangnya juga pas hari libur, jadi pengunjung tempat wisata ini membludak nih guys. Ini saya mau ngantri membeli tiket berjubel kayak gini. Satu. Berapa mas? Nama Juna. Destinasi alamnya yang sangat indah, terus udaranya yang sangat segar, kicau-kicau burung, seolah-olah kita berada di, istilahnya, menyatu dengan alam gitu. Seperti layaknya hutan pinus yang tumbuh di dataran tinggi, suasana sejuk asri dan alami disertai dengan harumnya aroma getah pinus adalah suasana yang akan menyapa pengunjung. Di area hutan, pengunjung bisa berkeliling dengan jalan kaki melalui jalan-jalan setapak yang dibangun melalui rindangnya pohon pinus. Yang rapat dan tinggi ini memberikan suasana teduh dan sejuk. Bahkan kadang suasana remang di beberapa tempat. Kontur medan di hutan pinus Pangger Dringo ini relatif mirip dengan kontur area di hutan pinus Bejiji yang berbukit-bukit dan bergelombang. Untuk memasuki area hutan, pengunjung diajak berjalan-jalan kaki melewati anak tangga yang terbuat dari tanah.
Kalau bisa gunakanlah alas kaki yang nyaman, sandal gunung atau sandal jepit juga boleh sih. Kalau pakai high heels, kemungkinan untuk kaum perempuan-perempuan yang hits kayaknya kesusahan nih guys. Sampai kelupaan, untuk lokasi hutan pinus Pengger ini berada di bagian paling utara Kecamatan Blingu, tepatnya perbatasan dengan wilayah Kecamatan Patuk Gunung Kidul. Meski demikian, masih masuk dalam wilayah Kecamatan Blingu. Spot di sini lumayan bagus sih. Ini untuk pengunjung juga dari luar-luar kota banyak yang berdatangan ke sini karena mungkin udah rindu dengan wisata mungkin ya. Karena selama pandemi ini masyarakat cuma ada di rumah aja. Ya, bosan. Sarana jalan menuju hutan pinus Pengger ini sudah baik guys. Udah bagus untuk jalan-jalannya. Berbagai jenis kendaraan mulai dari sepeda motor sampai bus besar bisa mencapai area parkirnya. Mungkin ini salah satu alasan mengapa hutan pinus Pengger di Bantul ini menjadi favorit kunjungan wisatawan di Jogja. Parkir juga nggak terlalu mahal sih guys, mungkin relatif sama teman-teman, sama tempat-tempat yang lain maksudnya. Sepeda motor 2.000, mobil 5.000, untuk masuknya kemarin berapa ya? Aku lupa. 3.000 apa ya kalau nggak salah? 3.000. Untuk mengunjungi objek wisata hutan pinus Pengger di Jogja ini, jika kita mulai dari kota Jogja nih guys, tengah kota titik nol, ambil jalan menuju ke Jalan Wonosari untuk menuju ke Bukit Bintang. Saat ini sampai di perempatan Koramil Patuk, ambil arah menuju ke Blingu yang jaraknya sekitar 4,5 km. Dengan mengikuti jalan tersebut, kita nanti akan sampai di hutan pinus Pengger Blingu. Setelah masuk di jalan Patuk Blingu, dijamin kalian-kalian tidak akan bosan karena terdapat pemandangan yang indah di sepanjang rute menuju hutan pinus Pengger. Tak lupa saya kasih tahu untuk jam kunjungnya, yaitu dimulai dari pukul 5:30 atau 5.30 sampai 00 alias jam 12 dini hari. Untuk fasilitas pengunjung rekreasi di hutan pinus Pengger sudah cukup lengkap nih guys, guna mendukung kenyamanan para pengunjung yang ingin mengunjungi hutan pinus Pengger ini. Di area wisata ini sudah tersedia fasilitas berupa musola, food court atau pusat kuliner, tempat parkir sama toilet. Fasilitas yang membuat tempat ini khas dibandingkan tempat lain adalah adanya spot selfie yang mengakomodasi aktivitas bersosial media seperti tangan raksasa, rumah pohon, jembatan kayu, dan yang terbaru yaitu rumah piramid ala Indian yang unik.
Hutan pinus pengger ini bisa dibilang mengikuti jejak keberhasilan pendahulunya, yaitu hutan pinus asri yang juga berada di dalam satu kawasan di daerah Delingo. Kreativitas masyarakat lokal dalam mengelola hutan pinus pengger ini menjadi objek kunjungan wisata pun berhasil dengan baik. Pengelola pun sadar kalau hutan pinus pengger harus memiliki faktor pembeda dengan objek wisata yang lain. Untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, pengelola berkreasi dengan kreativitas seninya. Pembeda tersebut berupa terpasangnya berbagai instalasi seni beraneka bentuk yang disusun dari ranting pohon yang sudah kering. Di antaranya, instalasi seni itu yang paling ikonik adalah instalasi seni berupa tangan raksasa yang sekaligus menjadi gardu pandang. Tangan raksasa ini berlatar pemandangan indah panorama kota Jogja yang sekaligus menjadi spot untuk berfoto bagi wisatawan yang berkunjung di hutan pinus pengger. Dalam setiap spot foto itu terkandung makna yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk masing-masing yang diberikan oleh sang seniman. Keanekaragaman spot foto Instagramable ini menjadi daya tarik spesial bagi pengunjung di hutan pinus pengger Bantul. Selain instalasi seni di hutan pinus pengger, pengunjung juga bisa menyewa sebuah hamuk atau tempat tidur gantung dan sangat indah pemandangan perbukitan. Sensasinya bagai mengambang di udara nih guys. Kalau kita ingin yang sensasi yang lebih menantang lagi, kita bisa menyewa hamuk bersama teman-teman. Dan jika ingin berselfie atau berfoto di malam hari juga bisa nih guys, dikarenakan tutupnya kan jam 12 malam nih. Semakin malam semakin bagus sih untuk spotnya, yang di bawahnya tuh banyak lampu-lampu yang kayak kelap-kelip gitu, kayak sejenis bintang. Daripada saya banyak ngomong, yuk kita nikmati aja pemandangan-pemandangan yang ada di sini.
cukup sampai di sini untuk vlog Venus Pengger. Next time ke Bukit Becici mungkin ya. Kalau nggak di Bukit Becici, kemungkinan di Taman Sari Keraton Yogyakarta. Oke. Capek ini asli 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 selalu
atau membayar dengan uang tak. Salam sehat dan selamat menikmati kunjungan Anda dari perkotaan.